Hai semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Think Classic Channel. Semoga tetap sehat dan berkatnya semakin melimpah. Teman-teman, saat ini kita sedang berada di Mutiara Carita Cottage yang terletak di Jalan Raya Carita Labuan, Kilometer 7, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan menjadi pilihan yang tepat untuk liburan keluarga. Mutiara Carita Cottage Eco Resort ini memiliki luas area sekitar 20 hektar. Dan di dalamnya terdapat begitu banyak cottage yang indah, mulai dari 2 kamar, 3 kamar, 4 kamar, dan 5 kamar, bahkan ada cottage VIP, serta hotel bintang 3. Karena itu, kali ini kita akan mereview cottage dan hotel tersebut. Sedangkan untuk fasilitas dan spot-spot lainnya, teman-teman dapat menontonnya di video bagian kedua tentang Mutiara Carita Cottage Eco Resort yang linknya tersedia dalam video ini. Ini adalah front office di mana kita sedang mengadakan reservasi cottage dan kamar hotel. Teman-teman, front office ini cukup luas dan tentu saja memberi kesan tersendiri sebagai wajah dari Mutiara Carita Cottage dan hotel yang sangat eksklusif. Penasaran? Yuk, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng agar tetap menikmati video-video terbaru dari Think Classic Channel. Ini adalah deretan cottage yang berada di sebelah timur front office, di mana salah satunya akan menjadi tempat kita akan menginap. Nah, ini dia tempat kita akan menginap. Ruang santai dengan sofa dan sebuah televisi. Teman-teman, cottage-nya luas, sangat lengkap setara villa dan tentu bersih dengan konsep interiornya yang modern. Meja makan, dapur lengkap dengan alat masak, dispenser dan kulkas, kamar utama dengan double bed, meja, cermin, dan lemari. Wastafel, kloset, dan sebelahnya ada shower box. Nah, yang ini adalah kamar lainnya dengan twin bed. Jadi ada dua kamar di cottage ini. Meja, cermin, rak, dan lemari pakaian. Ini adalah toilet yang kedua, juga memiliki fasilitas yang sama dengan toilet kamar utama tadi. Sekarang kita bergeser ke hotel yang tidak jauh dari cottage tadi.
Yang ini adalah teras kamar. Tempat tidur double bed. Lemari, meja dan sebuah televisi. Kamar mandi atau shower box. Wastafel. Closet. Lemari pakaian yang tadi masih tertutup sekarang sudah terbuka. Kettle pemanas air. Dua buah kursi dan satu meja untuk bersantai. Deretan cottage yang ada di depan hotel. Ini adalah suasana pengunjung yang sedang sarapan di restoran. Di depan restoran ada kolam renang. Yang ini adalah kolam renang khusus untuk anak-anak. Teman-teman, di depan kolam renang terbentang pinggir pantai dengan debur ombak yang keras, namun suara ombak menenangkan hati. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jika berkenan silakan di like, share, dan subscribe serta bunyikan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Tengkuasik Channel. Jangan lupa tonton video Mutiara Carita Cottage Eco Resort yang linknya telah tersedia di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap melindungi dan memberkati kita semua. Salam sehat dan salam sukses.